Baik, nama saya Deruda Costa. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai drainase atau flood control drainage and mitigation facilities, di mana atau saluran air di mana terlihat di poin ketujuh dari regional and urban infrastructure. Ya, di sini dapat dilihat pada lingkar gambar merah yang terdapat itu merupakan saluran air terbesar, salah satunya di Kampung Komoro ini. Dan pada garis hijau itu merupakan batas penetapan rumah warga. Dan di beberapa tempat juga tersedia tempat air atau tempat pembuangan air yang bisa disalurkan, atau masyarakat juga bisa dapat fasilitas tersebut. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut, ini merupakan gambar di mana rumah-rumah masyarakat telah melewati batas penetapan perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada kejadian bulan April, tanggal 4 bulan April tahun 2021, ada kebanjiran yang dapat merusakkan rumah-rumah wilayah, rumah-rumah masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih.